8 rumah di sebuah perumahan di Kota Semarang, Jawa Tengah amblas akibat longsor. Belasan rumah lainnya juga rusak hingga tak bisa dihuni. Longsor terjadi di permukiman tersebut dilanda hujan deras berhari-hari. Beginilah kondisi belasan rumah di perumahan Bukit Manyaran Permai, Semarang. 8 rumah di 3 RT amblas sedalam 3 hingga 8 meter akibat tanah longsor. Sementara belasan rumah lain rusak dan tidak dapat dihuni. Menurut warga, longsor terjadi Minggu dini hari setelah permukiman ini diguyur hujan deras. Hujan deras membuat tanah di bawah bangunan rumah rapuh dan longsor. Peristiwa ini juga bukan kali pertama terjadi, diduga karena kontur tanah yang labil dan berada di wilayah resapan. Lapisan tanah juga berupa lumpur dan lempung sehingga mudah tergerus hujan. Yang dampak ada 11 rumah. Tapi ada 3 titik kan, T, U, S, O. Tapi yang O kan tidak begitu parah. Ya, parah. Tapi sih. Rumahnya ya juga miring juga. Retak-retak. Menurut warga tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena warga sudah mengantisipasi terjadinya longsor dan beberapa keluarga sudah diminta pindah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan.